perlawanan kedua Piala Malaysia JDT dan Sabah berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. JDT melebarkan sayap kelebihan bekal satu gol dari Sabah pada minit ke-34, hasil hantaran lintang oleh Chol Bin Ong disambut oleh Bertson Da Silva menerusi flying header menewaskan Damien Lim. Pada minit ke-40, JDT makin selesa di hadapan hasil hantaran Afiq Fazail disetap oleh Arif Aiman lalu dirembat kencang oleh Forestieri menemui gawang Sabah buat kali kedua. Bersambung separuh masa kedua, Sabah merapatkan jurang gol pada minit ke-46 apabila rembatan dari Pak Te Su Muntah lalu disambar oleh Taiki Kagayama menewaskan Farizal Marlias. Pada minit akhir JDT memperolehi peluang untuk melebarkan kedudukan apabila Akhyar Rashid dijatuhkan dalam kotak penalti namun sepekan penalti yang diambil oleh Safawi Rashid melobong tinggi melepasi palang gol. Namun kesilapan itu berjaya ditembus oleh Syafiq Ahmad menerusi hantaran dari tepi gawang Sabah oleh Syahmi Safari dikuis Syafiq Ahmad ke dalam gol Sabah. Sabah terpaksa bermain dengan 10 orang pada minit-minit akhir apabila Gerard Gaiden dilayang kad kuning kedua. Keputusan kekal hingga whistle penamat JDT menang 4-1 menerusi agregat JDT layak ke final Piala Malaysia 2022. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.